COVID Ranger, namanya seperti judul sebuah film yang bertugas menumpas kejahatan ya. Tidak jauh berbeda dengan Ranger tersebut. Ranger 1 ini merupakan pasukan yang siap membantu para pasien COVID-19. Komunitas relawan yang dibentuk di Rembang, Jawa Tengah ini merupakan kumpulan para penyintas COVID-19. COVID Ranger diprakarsai oleh Miftahus Solihin, seorang warga desa Babagan, Kecamatan Lasem yang mendapatkan aksi diskriminatif dari lingkungan sekitar saat keluarganya terpapar COVID-19. Berawal dari istri adik ipar, kemudian istrinya adik ipar dan kedua orang tua saya terkena COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Dari situ kami tahu bahwa pasien COVID itu tidak hanya melawan penyakitnya saja, tapi juga melawan stigma negatif dari masyarakat waktu itu dan mental pasien dan keluarga yang jatuh karena keterbatasan kemana-mana gitu, harus diam di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Berawal dari 5 relawan, kini sudah lebih dari 30 orang turut bergabung dengan komunitas terpuji ini. Berbagai aksi baik dilakukan untuk membantu para pasien COVID-19, seperti memberikan bingkisan serta jasa penitipan gratis bagi warga yang ingin menitipkan bingkisan untuk para pasien COVID-19 yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Selain itu, COVID Ranger juga mengupayakan donor plasma darah konvalesen. Pendonor dijemput, ditunggu saat melakukan donor konvalesen hingga diantar pulang kembali. Semua kegiatan kemanusiaan yang dilakukan ini bersumber dari dana yang didapatkan dari penjualan kaos bertemakan COVID-19. Terbantu sekali mas, kemudian yang kedua support positifnya itu jadi menjadi energi pemicu supaya bisa berbuat baik untuk sesama. Tidak ada susunan kepengurusan dalam COVID Ranger ini. Satu relawan dan relawan lainnya mempunyai tanggung jawab yang sama. Kelelahan setiap hari yang mereka rasakan nyatanya terbayar lunas manakala mendengar kabar pasien yang dibantu akhirnya terbebas dari virus COVID-19. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini demi bisa membantu warga Surabaya terdampak pandemi COVID-19, SMPN 1 Surabaya membuka posko bantuan menggunakan Dropbox. Ya, bantuan yang disalurkan mulai dari sembako hingga uang tunai. Berbagai cara dilakukan untuk gotong royong membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh guru dan siswa SMP Negeri 1 Surabaya. Guru dan siswa membentuk posko bantuan, di mana terdapat dropbox untuk warga yang ingin menyumbang baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai. Dari siswa, orang tua, guru, karyawan semuanya yang mana bahwa bagaimana untuk Surabaya itu biar yang terdampak biar terbantu. Orang tua siswa dan warga Surabaya yang ingin menyalurkan datang ke posko untuk memberi bantuan secara langsung maupun drive-thru. Hasil sumbangan tersebut akan diberikan kepada warga Surabaya yang membutuhkan karena dampak pandemi COVID-19. Banyak orang yang sedang kalangan menengah ke bawah lah istilahnya itu sedang kesusahan lah istilahnya. Jadi kalau ada gerakan-gerakan seperti ini tuh orang-orang yang mungkin nggak bisa jualan karena PPKM akhirnya mereka bisa terbantu lah gitu. Kehadiran Dropbox bantuan ini disambut senang wali murid maupun warga yang membantu. Dengan kegiatan ini, nantinya bisa disampaikan kepada tetangga yang mampu agar mau berbagi kepada sesama. Karena dampak pandemi sangat terasa bagi warga, terutama warga menengah ke bawah.